Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ibrahim Ali berkata, sukar bagi Dr. Mahathir Mohamad mengetuai rancangan menjatuhkan kerajaan dan percaya pertemuan bekas Perdana Menteri itu bersama Abdul Hadi Awang bukan bersifat gerakan politik. Selain menggambarkan Mahathir tiada locus tendi untuk menyingkirkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri karena bukan ahli parlimen, Presiden Putra itu berkata perjumpaan dua tokoh berkenaan menjurus memberi kesedaran kepada orang Melayu. Ibrahim merujuk kepada proklamasi orang Melayu yang dibawa Mahathir. Usaha nak jatuhkan kerajaan ini, kalau Tun M sendiri masih ahli parlimen, ada parti ini sekarang apa locus tendinya? Katanya mengulas pertemuan Mahathir dan Hadi malam tadi. Terdahulu, Berita Harian melaporkan pengarah komunikasi Amanah Khalid Samad mendakwa pertemuan Mahathir dan Presiden PAS itu sebagai kesepakatan azab yang boleh menjatuhkan kerajaan. Pakatan ini bolehlah saya namakan kesepakatan ahzab kerana kesepakatan untuk memporak-perandakan negara dengan menjatuhkan kerajaan yang sah, katanya menurut laporan itu. Ibrahim yang juga bekas ahli parlimen Pasir Mas berkata, beliau tidak mengetahui ada gerakan menjatuhkan kerajaan. Saya tak tahu apa-apa gerakan jatuhkan kerajaan. Tetapi yang saya tahu baru-baru ini, Anwar Musah dan semalam Hadi datang jumpa Tun M hanya untuk beri sokongan kepada proklamasi orang Melayu yang Tun M usahakan. Itu saja katanya. Proklamasi orang Melayu digerakkan Mahathir secara dalam talian selepas lokasi untuk mengadakan perhimpunan mengenainya dibatalkan sebanyak dua kali. Pada 27 Mac lalu, Sekretariat Proklamasi Orang Melayu dalam kenyataan berkata, kempen itu akan dilakukan secara berterusan agar sampai kepada semua orang Melayu yang cintakan negara.